Banyak yang dapat kami banggakan dari Nusantara ini. Begitu banyak pula lahir usaha mikro, kecil, menengah. Ini merupakan hasil dari sebuah bangsa yang kreatif dan bangsa yang membangun ekonominya dari berbagai macam sisi. Budaya dan ekonomi harus berkembang berbanding lurus berdasarkan cinta kita pada tanah air Indonesia. UMKM menjadi salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian dan akhirnya menjadi sebuah mitra yang didampingi oleh Jamkrindo untuk membawa perubahan ekonomi di negeri ini. UMKM mulai semakin marak dengan adanya dukungan dari setiap masyarakat untuk mengenal budaya yang semakin lama mulai dicari akarnya. Dari bahan dapur hingga kain tenun dijadikan sebuah usaha kreatif yang mendorong aktivitas ekonomi negeri ini. Perjalanan menuju besar memang tidak pernah mudah. Semua ada rintangannya, termasuk sakitnya negeri yang dilanda pandemi. Bahkan ini menjadi sakitnya dunia. Pandemi yang menyerang dengan tiba-tiba sempat hampir melumpuhkan kami. Tapi kami tak menyerah, karena kami tahu kami manusia yang kuat, yang tak mudah dilumpuhkan atau dihitamkan.
Pandemi tidak menghalangi kami untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Pandemi tidak juga menghalangi kami untuk memberikan pelatihan dan perencanaan untuk kemajuan ekonomi ini. Bertatap muka ataupun tidak, hati kami tetap ingin maju bersama. Layar monitor pun kami usahakan untuk terus belajar dan belajar mengangkat nilai-nilai kami. Untuk terus berkarya mengakarkan budaya negeri ini. Kami terus mendukung, mengupayakan, dan memberikan yang terbaik untuk mitra kami. Kami memanfaatkan waktu ini untuk terus saling berbagi ilmu, berbagi kasih, suka, dan duka demi mencapai akhir yang bahagia. Dan kami pun memberikan apresiasi untuk setiap mitra yang dapat berinovasi, bekerja sama, dan berkembang dalam memajukan ekonomi bersama. Kami tetap ada di saat senang atau susah. Kami tetap mendukung mitra untuk terus berjalan tanpa putus asa, hingga akhirnya mensyukuri hari yang bahagia. Terus bergulir tanpa henti. Detik terus berputar tanpa kenal lelah. Lilin yang tadinya enggan menyala mulai memunculkan sumbunya. Mentari yang sepertinya enggan bersinar mulai menjadi terang. Dan terang itu mulai meliputi ekonomi negeri ini. Menyinari untuk bisa bangkit. Bersama dengan manusia-manusia kuat yang enggan putus asa. Manusia-manusia kuat yang selalu berusaha dan mengucapkan syukur. Kami membangun negeri ini. Mengkumandangkan nama harum negeri ini untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Melalui mitra UMKM yang telah diuji, ditempa oleh badai yang tak kecil. Kami terus mendukung dan terus saling menghargai. Majulah terus negeri ini, berjayalah budaya negeri ini, sampai terdengar bangsanya memuja Khatulistiwa. Terima kasih.
Tazah.